Pemirsa, Wali Kota Bandung Odet M. Daniel menghimbau kepada masyarakat Kota Bandung untuk menjaga kondusivitas, menahan diri, dan menunggu pengumuman secara resmi pasca pencoblosan. Hal itu diungkapkan usai pemantauan di sejumlah TPS di sepanjang kawasan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Rabu sore. Menurut Odet M. Daniel, momen 2-3 hari pasca pencoblosan dinilai sangat rentan. Untuk itu ia meminta kepada warga harus senantiasa menjaga dan menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ia mengimbau kepada seluruh warga Kota Bandung untuk menunggu pengumuman secara resmi demi menjaga kondusivitas di Kota Bandung. Himbauan saya kepada masyarakat di Kota Bandung, ya, Jawa Barat dan seluruh Indonesia, saya kira saya menghimbau agar semuanya bisa menahan diri, ya. Menahan diri dalam arti kata, ya, mengikuti kondetek aturan, kebijakan-kebijakan yang sudah ada, saya kira itu diikuti semua, saya kira, ya. Jangan ada yang offset, saya kira, ya. Hal seperti itu. Karena biasanya persoalan itu muncul ketika ada yang offset, ya, kira, itu persoalan, saya kira. Ya, mudah-mudahan, saya kira, ya, kita bisa menahan diri, ya. Menurut hasil pantauannya di sejumlah TPS, pada pemilihan kali ini partisipasi masyarakat sangat baik. Di beberapa TPS rata-rata sudah mencapai 60%. Hal tersebut membuktikan warga Kota Bandung memiliki tanggung jawab moral terhadap pesta demokrasi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.